kerja. Hari-hari aku lalu jalani nak hidup zaman sekarang. Kena ada gaji kan? Kalau nak memilih kerja sangat pun tak boleh. Apa yang penting, kerja kena elok. Niat dalam hati itu kena betul. Kalau kerja tak betul, habis. Musnah semua sistem hidup kita. Dan kita kena selalu ingat, kita bekerja dengan manusia, bukan dengan makhluk yang tak ada perasaan tau. Itulah cabaran. Perlukan kebaikan daripada hati kita ni. Ini salah satu cerita tentang aku, kerja, kepercayaan dan cinta. Dexter, memerlukan keyakinan dan ketekunan dalam pembuatannya. Setiap corak-corak dan garisan lekuk yang ada pada atas ini menyatakan tidak sempurnanya hidup kita sebagai seorang manusia kecuali Allah Subhanahu Taala. Dalam konsep seni Islam, orang cakap indahnya bahasa insan di muka bumi kita. Dan setiap garisan dan lekuk-lekuk yang ada pada atas ini semuanya tentang Maha Esa. Ada maksud di sebaliknya. Kenapa bang, ada yang saya tertinggal lagi ke? Bang, tapi yang buku abang bagi itu saya memang suka. Senang nak faham bila baca. Terima kasih bang. Kamu ni apa tengok, kamu ni lebih bijak. Perhatikan sekeliling daripada semua orang tu yang belajar tinggi-tinggi tu. Ya, Cik Idrus suka sangat dekat kamu ni. Puji kamu, dia suka cara kamu kerja. Dia suka bila dapat produk-produk pasal, yalah, cerita pasal seni dengan kamu. Ya, kan bang, dia puji saya. Ah, yalah, kenapa? Tak adalah, bila saya bersembang-sembang dengan dia, depan-depan tak ada pula dia cakap apa-apa pasal saya. Puji pun tak ada, bang. Umar, orang ikhlas ni, dia takkan puji depan-depan. Dia cuma akan sampaikan pada orang yang sepatutnya mendengar. Dan tahu tak sebab apa dia beritahu dekat abang? Saya tahu. Sebab abang majikan saya, betul tak? Ah, pandai pun. Ah. Kamu ni macam pandai tapi pandai menjawab juga kan? Sikit-sikit, bang. Ni mak macam mana? Sihat lagi? Alhamdulillah, baru sihat lagi. Itulah pagi tadi, saya tengah mamai-mamai tak sempat nak hantar dia pergi kerja, dia pergi sendiri. Kesian pula dia. Risau saya, bang. Saya ni Datin, kalau duduk rumah aja, tak tentu harah jadinya. Baiklah saya datang sini buat kerja. Kan badan pun tak lemah sangat. Saya faham tu. Kita kalau dah selalu kerja, memang macam tu kepala otak ni. Sikit je, apa benda nak kena urus. Memang pun. Okey Datin, semua dah ada kat sini. Cuma dulang rotan tu jelah. Itu nak kena tempah dengan kawan saya. Mungkin lusa baru dapat, Datin. Okey, terima kasih banyak-banyak. Nanti kalau barang tu dah ada, bibah telefon je saya. Kalau saya sibuk, umat saya datang ambil. Kau ubat tahu, jaga diri baik-baik. Saya nak rekomenkan calon suami, tak nak. Datin ni, saya ni dah tua, Datin. Kalau nak cari calon, tu anak saya, bukan sajalah. Awak ni bukan dia tua sangat. Kita ni kadang-kadang perlukan teman. Nanti anak dah besar, dah kahwin, kita perlu ada orang yang jaga juga. Betul tak? Aduh, malulah. Dah tua dah. Orang lama. Hai puan, ada yang berkenan ke? Semua tudung ni ada potongan harga. Saya nak tudung ni dalam 20 helai. Saya nak belikan untuk orang gaji dan pekerja saya. Ada tak? Ada. Puan tunggu sekejap ya. Saya pergi ambil yang baru dekat dalam. Baiklah. Dah siap dah? Dah siap puan. Berapa semuanya? Semua sekali RM250. RM250 ya. Satu, dua,
RM250 okay. sahaja. RM250. Okay. Terima kasih, Puan. Tolong bawakan dekat kereta saya. Okey, Puan. Ya, Tuan. Tak, macam ni. Semalam saya dah cakap dengan apa ni pegawai pemasaran pihak Tuan. Apa syarikat tu? Tak, saya faham. Sekarang ni masalahnya saya kena masukkan kos tu dalam quotation tu. Tapi Tuan. Okey. Tak apa. Yalah. Baik. Ya, waalaikumsalam. Tak apalah, bang. Kali ini biar saya yang tolong abang. Abang bagi tahu saya desain apa yang diorang nak. Saya ikhlas tolong abang. Tak perlu bayar saya. Abang kena bayar ni sebab itu bukan kerja kamu. Kerja rekan ni kerja abang. Faham? Tak, sekarang ni abang nak saya tolong abang ke tak? Berapa? RM20, Kak. Ya, terima kasih. Datang lagi. Eh, kau buat apa datang sini? Kalau ya pun, bagilah salam dulu. Aku tengok jualan kau laku juga. Bulan ni kau boleh bagi aku duit, kan? Kan aku dah cakap, tunggu aku back-in terus. Kau jangan datang sini lagi. Jangan datang masa aku kerja. Eh, suka hati akulah. Bila-bila masa aku nak datang, selagi hak aku kau boleh selesaikan. Kau faham tak? Kau bawa aku berkena nak? Cantik. Lain kali, kalau tak nak aku datang sini, kau baik secepat yang mungkin. Ada lagi satu cara. Macam aku cakap dulu, kalau kau jadi ibu aku, kan selesai. Kau dengar sini, eh? Daripada aku kahwin dengan kau, aku lebih rela kena makan dengan buaya daripada kau dengan lelaki sampah macam kau. Umar, syabas Umar. Kau masih jadi pak sanggup dia dulu. Engkau kalau lagi sekali nak kena macam dulu, silakan. Atau kau berambut siapa sini. Eh, relax lah. Aku tak kacau dia. Tak sentuh. Tak luak pun lah, Ray. Ayo, aku belum habis cakap. Ayo. Mama tahu sebab itulah Mama cakap. Mama tak nak ambil risiko atas kerja yang tak memuaskan. Rugi. Tapi Mama, yang mahal tu tak semestinya bagus. Kadang-kadang sewa kedai mahal, jadi diorang terpaksa jual mahal. Kawasan sini banyak je lebih bagus. Ya, betul. Itu sebablah Mama beli tudung untuk pekerja dekat kawasan ini. Tapi untuk tempahan khas, Mama tak berani. Betul tak, Jay? Bagi saya, kita bagi peluang. Kita tengok hasil kerja mereka sebelum ini. Kalau okey, kita tempahlah sini. Hei, kamu ni kan, Jay. Apa yang Wai Duri cakap, semua setuju. Ayo. Selesai. Siapa suruh kau beli? Aku tak suka yang ini. Kau kan ini yang sekali salah aku beli untuk kau. Takkan aku salah skrim, Amiah? Sebab itu kesukaan kau, bukannya aku. Tapi hanya aku memang tak ada mood. Aku tak nak. Tak ada mood, tak nak? Ambilah, rezeki ni. Aku cakap aku tak naklah. Boleh tak apa? Ah,
Assalamualaikum. Cik Biba? Oh, Cik Biba. Mana pula dia pergi? Cik Biba? Oh, Cik Biba. Mana pula dia pergi? Ya Allah. Cik Biba. Cik Biba. Cik Biba. Cik Biba bangun. Cik Biba. Bangun, Cik Biba. Omar? Omar? Ya, bang. Kejap. Ya, bang. Ya, bolehlah. Tutup kedai. Aku apa dah. Abang nak jumpa orang je. Nak tepah kapet. Nak ikut tak? Eh, tak apalah, bang. Saya balik rumah je. Lagipun saya nak kena fikir idea-idea yang abang nak kena reka balik tu. Haa, aku makan malam. Kan dia tutup pintu tu. Okey, ya? Boleh. Assalamualaikum. Mak? Tidur. Dah lama ke balik? Baru dia sampai, Mak. Ni, surat perjanjian tu bila nak buat? Surat perjanjian apa ni, Mak? Mak bukan sakit teruk pun, kan? Lah, takkan nak tunggu sakit teruk, Mak. Kena masa ni lah buat. Mak tak nak jadi macam maruah ayah kamu. Dia tak sempat nak wasiatkan apa pun. Dia tak sempat nak pesan apa pun. Mak tak nak macam tu. Mak nak anak mak ni hidup senang walaupun mak dah tak ada nanti. Mak. Mak pun cakap macam tu, Mak. Mak sedih tak mak cakap macam ni. Mama tak payah fikir apa-apa lagi. Mama rehat saja. Tidur. Mama nak mandi ini. Mama rasa bilik dulu. Tidurlah tadi. Kenapa tak tidur lagi ni, Mak? Belum lagi. Ini, Mak. Duduk sekejap. Mak, Mak. Ni. Umar nak cakap dengan Mak ni. Umar rasa kan? Umar dah jumpa jodoh Umar. Ha? Kamu ni. Saja je buat cerita nak klien kan? Ha? Sebab tak nak mak ni bercerita pasal surat perjanjian tu. Eh, apalah mak. Tak ada kena-menalah dengan surat perjanjian. Ni betul-betul nak cakap dengan mak ni. Betul. Memang rasa dah jumpa jodoh ni, mak. Okey. Bermula cerita dia dari dalam kereta. Ha. Apa yang dari dalam kereta ni? Maksud kamu, kamu tengok seseorang dari dalam kereta? Iyalah, dari dalam kereta. Takkan dalam exhaust kereta, Mak. Okey. Okey, macam mana nak cakap ni, Mak? Ya Allah, Mak. Weh, cantik dia, Mak. Kalau Mak tengok pun, Mak akan jatuh cinta. Memang Mak setuju dia buat jadi ini, Mak menantu. Senyuman dia manis. Kulit dia putih-putih, Mak. Allah, tak boleh bayangkan. Amboi. Kamu tengok sambil lalu macam itu aja pun, kamu dah hangau macam ini. Kalau kamu jumpa depan-depan, macam mana? Eh, kalau jumpa depan-depan, Mak. Ya Allah. Kering tasik satu dunia ni tau, Mak. Tapi, Mak, macam mana nak jumpa dia? Tengok kereta yang dia naik pun, kereta-kereta orang raya. Takkanlah dia nak pandang rumah yang biasa-biasa ni. Betul tak, Mak? Kalau jodoh, tahu-tahu je nanti sampai. Amin. Cepat tak? Amin. InsyaAllah. Mak doa doa ni. Mak, sarapan dah siap. Saya nak ikut cadangan Waiduri kali ni. Macam mana tiba-tiba berubah fikiran? Mereka yang awak hubungi itu? Tak apa.
Nanti saya suruh dia ubah suai butik Syarifah dulu. Dia pun tengah cari packer juga. Itu tak ada masalah. Macam mana awak tiba-tiba boleh ikut Wai dengan ini? Heboh semalam dengar berdebat. Entahlah. Tiba-tiba je hati saya ini tergerak nak cari kedai kat kawasan sana. Nanti saya carilah mereka untuk ubah suai kedai kita tu. Kalau kos tu dah potong, menguntungkan abang, abang okey je. Yalah. Wah, wah, bang, kau ni apa masalah kau? Nasib baik aku tak ada sakit jantung tau. Aku cium peluk kau, bang. Eh, kau ni, kau nak kena kickboxing aku? Cubalah buat. Eh, makin gatal kau ni kan? Bila masa pula aku gatal dengan dia? Perasaan dia ni aku. Ya, semalam dah lah kau tu anggar sorang-sorang. Ha, kenapa? Aku anggar sorang-sorang. Semalam dah bila? Pukul berapa? Ha? Eh, kau datang pagi-pagi ni. Tak buka kedai ke? Siapa jaga kedai kau? Belum lagi. Kejap lagi sikit aku buka. Ma. Ha? Aku nak cakap terima kasih dan minta maaf dengan kau boleh tak? Pasal band tu. Sama-sama. Tapi lepas ni buat keputusan tu janganlah pentingkan diri sangat. Lagi satu. Kalau laki band tu datang sini kacau kau lagi sekali, kau bagi tahu aku, faham? Okay, siap. Aku kerja lagi. Sayang juga kau kat aku, kan? Sayang apa benda. Dah lah, pergilah kat kedai kau. Yelah, yelah. Dah. Pergi masuk pagi-pagi macam ni, duk kacau orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Datin Suria. Saya diberitahu dekat sini ada terima tempahan pemaidani. Betul ke? Betul, Datin. Saya Syed, pemilik kedai ini. Kalau macam tu, saya nak tempah pemaidani kecil untuk dibingkaikan dan juga satu lagi pemaidani khas untuk ruang tamu rumah saya. Tapi saya nak corak dan juga rekaan tu khas untuk saya sahaja. Boleh kan? InsyaAllah, Datin, boleh. Lagipun kebanyakan VIP datang sini pun, dia orang semua nakkan tempahan khas diorang. InsyaAllah, saya boleh buatlah. Baguslah kalau macam tu. Boleh saya tengok Syed pernah bekerja sama dengan siapa? Boleh, Tin. Kejap, saya ambil profil dengan contoh-contoh sekali. Baik. Profil kerja saya. Ada senarai VVIP yang kita orang pernah bagi kerjasama lah dengan dia orang. Banyak juga syarikat-syarikat besar yang saya bekerjasama. Macam dalam mimpi pula aku rasa sekarang ni. Kalau buat jadi isteri ni. Masa macam lencat aku. Kau bayangkan. Tadi aku nampak seorang bidadari tau. Kau bayangkan bidadari tu kalau aku kahwin dia. Ya Allah, bukan bidadari. Aku buka dia seorang bidadari tau. Kulit dia sehalus mulus. Ya Allah, dah macam lagu Jamal Abdillah pula. Tapi betul lah aku rasa cakap mak aku semalam. Kalau dah jodoh tu takkan ke mana, kan? Betul tak? Jap.
macam mana aku boleh ada kat sini? Bukankah kau ke kedai ke tadi? Kok dia ada kat kedai lagi kan? Ya Allah. Nanti bawakan contoh dan corak permaidani ke rumah saya. InsyaAllah Datin. Nanti saya ke rumah. Nanti saya bawakan sekali contoh. Yalah. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datin. Bang, saya rasa saya dah jumpa jodoh saya, bang. Minta maaf, maksud saya jodoh untuk dapat projek baru, bang. Bang? Ah, Zu. Malam ni kita ada... Ya Allah, majlis tahlil dekat Ulu Langat. Tapi bang, saya ada majlis amal malam ni. Susan datang ambil saya pukul 6. Sayang, kita dah lama janji dengan jemaah tu. Diorang... Yalah bang, saya tahu. Tapi majlis amal ni diorang perlukan saya sebab saya yang rasmikan. Abang pergi je lah majlis tahlil tu. Diorang lagi perlukan abang. Abang yang penting. Abang bagi je lah apa-apa alasan. Macam tak biasa. Pasal-pasal biasa ni lah. Abang tak nak teruskan biasakan lagi. Nak makan lah. Dah boleh bang, okey lah. Tak ada masalah. Okey. Tak ada apa. Kenapa? Tak ada apa. Bang, apa cerita tu nak abang? Diam je. Dulu ada selalu cerita dengan saya. Pasal dia. Apa cerita? Dah tak jodoh dah. Bang, bila bang? Serius ni? Dah 2 minggu. Dia dah pilih orang lain. Ya? Lagi kaya daripada abang. Tak kaya apa je, bang. Abang kerja macam ni lagi kaya daripada pengarah syarikat. Lah. Cuma abang tu. Low profile sederhana sangat. Itu kemarin abang saya rasa kot. Mak, abang ni biasa-biasa je. Kamu tu je yang terlebih sanjung abang. Geram pula saya, bang. Kalau saya ni perempuan, bang. Takkan aku lepas kamu. Dia mengaruh, dia geli lah pula. Sabar, bang. Saya cakap kalau saya perempuan. Bang. Saya rasa kan saya dah jumpa jodoh saya. Itu anak pelanggan kita tu yang mahal tu. Apa-apa hal siapa yang susah, abang juga susah tau. Ya. Dengar tak? Dengar. Nanti boleh tengok yang corak macam ni kan. Lepas tu kualiti yang kita gunakan ni, dia punya benang dia. Yang ni jenis yang memang abuk susah lekat. Kalau dia kotor ke berapa pun senang. Senang nak apa cara ni, senang kita nak bersih, senang nak VQ. Kualiti dia macam mana? Kualiti dia sama. Sama je? Kualiti sama. Cuma yang ini dia tebal sikit. Tebal sikit? Yang ini tebal sikit. Tapi ni lagi lembut ni. Yang lembut. Dia punya kualiti pun sama je. Senang. Senang nak bersih. Ini tak lekat habuk ke? InsyaAllah tak lekat. Saya nak corak yang macam... corak bunga tapi yang tak jelas, yang bermotifkan bunga. Boleh Datin, insyaAllah. Dan saya rasa desain yang Datin nak tu semua ada dalam katalog ni. Kata nak bagi sebut harga. Itulah Datin, sebenarnya dah siap dah, ada kat kedai tertinggal. Nanti pun bantu saya datang bawa. Terima kasih.
Betul lah ni kan rumah. Assalamualaikum. Awak. Saya minta maaf. Waalaikumsalam. Awak yang datang kedai tu kan? Masuklah. Ikut pintu depan. Awak-awak. Nama awak? Umar. Nama awak? Waiduri. Waiduri. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, saya. Ya, apa? File dia? Okey. Nah, ini Ratin. Ini sebut harga dia. Saya dah suka dah corak ni, tapi kalau boleh saya nak diubahkan corak sikit untuk khas untuk saya. Boleh saya insya-Allah. Nanti saya buat nanti. Rasa macam mana? Yang mana satu yang material yang bagus? Saya rekomendasikan kalau ada tiram yang ini. Betul, jadi senang nak jaga dan senang nak bersihkan juga. Hai bang. Hei. Umar mana? Wah, tengah sibuk tu. Okey. Fokusnya kau ni buat kerja kan? Sampai aku depan mata kau pun kau tak nampak. Aku tengok banyak kerja ni. Eh, Encik Umar, habis tu siapa yang nak teman aku makan? Ha? Nanti kalau si Ben tu datang macam mana? Tahu aku nak terkejut. Tolong Ma, kamu pun dah pagi tak makan lagi kan? Go. Wah, saya banyak lagi kerja tak siap ni, bang. Pergilah sekejap. Kejap lagi sambung balik. Jom. Kau tak kisah aku ke? Kejap ya. Okey, sekejap je tau. Okey. Okey bang, saya keluar makan kejap eh. Okey, bye bang. Bye, bye-bye tu. Alright. Nah, macam mana? Eh, mama ni tanya why pula. Mama tu macam mana? Lepas dah tengok hasil kerja dia orang. Bolehlah. Itu je. Yelah, yelah. Mama setuju. Mama akan lantik diorang jadi pereka pemadani kita. Terima kasih atas cadangan tu. Sama-sama. Kak, tisu ada kak? Tisu. Umar. Umar. Pagi tadi kau pergi mana? Aku pergi jumpa Datin Suria lah. Abang saya. Eh, ni. Kau nak tahu tak? Tadi, abang saya cakap dengan aku, Datin Suria telefon dia, dia dah setuju. Nak ambil abang saya jadi pereka pemandani rumah dia. Kau bayangkan, weh. Weh, seriuslah. Baguslah kalau macam tu. Kau tahu tak, Datin Suria tu berpengaruh tau.
Eh, gaji kau mesti lumayan punya lepas ni. Ish, kaya kan kau lepas ni. Bab gaji ni semua tak penting. Apa yang penting sekarang ni, aku dah dapat jumpa si dia tadi. Si dia? Siapa? Nanti kau akan tahu lah cerita dia. Kau ni ni baru permulaan. Sabar dulu. Yelah, siapa nama dia? Waiduri. Waiduri? Eh, nama apa tu? Nama pakai jodoh aku lah. Ria. Ah, Wai. Maaf tunggu lama. Ai. Janganlah ni Wai beli barang banyak macam ni. Selalu kalau ayah suruh, Wai bagi macam-macam alasan. Tak payahlah membazirlah pakai hadiah pun kat rumah. Alah ayah, semua ni bukan untuk Wai pun. Tapi kalau bukan untuk Wai, untuk siapa? Untuk ibu-ibu tunggal yang akan terima bantuan pada koperasi ayah nanti. Oh. Alhamdulillah. Baik hati Wai. Tapi kalau mama tahu, berasap kepala dia. Ketaiman. Alah ayah, jangan risau. Mama takkan tahu punya sebab Wan akan balut semua dalam kotak hadiah. Supaya mama takkan tahu. Kalau mama tahu tu, ayahlah bagi tahu. Ha, sebab itulah Wan suruh ayah datang ambil Wan hari ini, bukan Jay. Kalau Jay ambil, kantoilah. Ni Jay tengah hantar mama pergi jumpa kawan dia. Baiklah, Cik Waiduri. Sekarang ni mana pula? Yang tersenyum-senyum tu mana? Balik? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat datang, Cik. Cik bolehlah tengok-tengok kafe-kafe kita ada ni. Kebanyakannya datang dari Turki, Belgium dan juga dari Iran. Dan kualiti semua insya-Allah saya jamin. Ini Cik Syed, eh? Saya. Saya Sulaiman, suami Datin Surya. Allah, saya minta maaf Datuk. Tak perasan pula. Tapi itulah tengok anak yang pernah jumpa kan? Okey, Tok. Apa yang boleh saya bantu? Saya sajalah bawa ayah datang sini sebab dia kata nak cari pemandani yang kecil untuk pejabat. Okey. Kita apa? Datuk, sekejap. Nanti saya bawakan katalog nanti. Datuk boleh tengok nanti. Sekejap tak, eh? Ya. Sekejap, eh? Datang seorang je? Dengan ayah. Ada kat dalam tu dengan Cik Syed. Sebenarnya kan saya tak pernah tahu jalan-jalan seseorang dekat sini tanpa kawalan Ji. Ji. Siapa Ji? Oh ya, Ji. Saya baru teringat balik. Boleh ingat awak. Minta maaf. Cuba. Gila sekarang? Sekarang. Tak apa. Sementara Cik tengah tak ada ni, saya buat. Kalau ayah awak nak cari awak, mesti dia akan call awak kan, Wai Juri? Wai. Wai tak nak pergi? Eh, bukan. Maksud saya, panggil saya Wai je. Oh. Tak payah panggil nama penuh. Okey, minta maaf. Wai. Okey dah, jom. Jom. Awak. Jadi. Mana pula Umar ni pergi? Telefon tak berjawab.
menjadi 1,000 dalam 5 waktu. Jika kau kuat percaya, akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya, sampai ke hari tua. Jadi milikku hingga ke hujung nyawa. Mencintaimu, tak apa, saya kaki saya ni sandung aja ni. Ha? Lama dah Ibah buka kedai kat sini? Dah lebih 5 tahun. Cantik. Banyak barang. Tentu maju. Libah seorang? Libah seoranglah ni. Sebab pekerja Libah keluar hantar barang kejap. Maksud abang, Libah ada suami? Tak perlu tahulah. Kita sekarang ni dah jadi orang asing yang dah berbelas-belas tahun tak jumpa. Tak maaflah, Datuk. Saya tak sukalah nak imbas kenangan yang dah jadi sejarah tu. Ni, Datuk. Kalau Datuk tak ada nak beli apa-apa kat kedai saya ni, elok Datuk balik jelah. Saya tak nak nanti orang sangka yang kebukan pula kat saya. Libah, abang minta maaf. Selama ni abang cari Libah tapi tak jumpa. Maafkan abang. Sono tak dapat jalan-jalan tadi. Sono, terima kasihlah bawa saya jalan. Balik pun. Ingat kan tak kena balik dah. Abang dah hanya nyari nak telefon polis ni. Hai, muka saya ni macam muka menyangak ke, bang? Tak adalah, bukan macam menyangak. Tapi tak elok buat jalan-jalan nak darah orang ni. Lepas tu tak beritahu orang tu dia. Cik Syed, Umar tak salah pun. Dia nak bawa saya dekat-dekat sini je. Tapi saya nak masuk semua kedai pula. Jarang saya dapat keluar macam ni. Ayah saya mana? Dia dah 20 minit lebih lah dah keluar dah. Oh, dia tak ada pula telefon saya. Pelik juga. Itu? Ya. Itu? Ayah minta maaf tadi Wai yang jalan kejap dengan rumah. Tak apa. Balik. Minta maaf lah tadi saya bawa Wai pusing-pusing dekat sekitar kawasan ni. Tak apa. Mari, jom. Umar, terima kasih bawa saya yang jalan. Terima kasih, Encik Syed. Assalamualaikum. 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 Abang nak pesan sikit. Berarti dia orang tu lain. Kita ni lain. Ya, Pak. Minum, ya? Terima kasih. Mama dah balik?
Dah. Mama nak minum tak? Wai buatkan air. Ha, boleh juga. Abang. Tadi abang pergi mana dengan Wai Duri? Saya telefon dekat Katie. Dia cakap abang masuk pejabat sekejap je. Lepas tu abang keluar. Abang pergi mana? Abang. Saya tanya abang ni. Sibuk dengan telefon. Tantas sibuk dengan perempuan. Apalah awak ni. Ini Andy lah mesej. Ha, meeting esok. Yalah, saya tanya abang. Abang pergi mana? Kedai butik. Mana lagi dah? Wai banyak beli barang. Abang ikutkan ajalah. Amboi, banyak pula beli barang. Kalau dengan mama bukan main susah lagi nak membeli. Alamak, sekali-sekala. Lepas tu pergi mana? Terus balik. Abang penatlah. Umar jumpa Wai Duri. Dia datang dengan ayah dia kat kedai tau. Umar dapatlah bersembang-sembang dengan dia sikit. Seronok betul, Mak. Kau dapat jumpa hari-hari. Mesti best, ya, Mak? Amboi. Kamu je, Umar. Kalau cerita pasal Wai Duri tu, muka berseri-seri Mak tengok. Tapi kan, kalau dia pelanggan abang Syed kamu, Mak rasa kamu kena jaga-jaga. Mak ni dengan abang Syed sama je. Umar ni dah besar kan, Mak, kan? Dah pujang dah pun. Tak payahlah risau, tahulah Umar nak jaga diri, nak menilai mana yang buruk, mana yang baik. Mak jangan risau, okey? Umar pun. Mak kena risau? Kalau tak risau tu tanda tak sayang, tahu tak? Kamu tu satu-satunya anak Mak. Mestilah Mak risau. Abang Syed kamu pula. Kamu kan pekerja dia yang paling dia sayang. Dia pun risau juga. Faham? Faham, Mak. Tapi Mak rasa macam mana? Okey tak, Mak? Umar bukan apa sebab Umar. Umar tak pernah rasa tahu macam ni. Macam rasa macam buat-buat sekarang ni. InsyaAllah. Mak selalu doakan untuk anak Mak yang terbaik. Amin. Terima kasih, Mak. So, macam mana, Tin? Saya ni jarang puji orang. Tapi kali ini memang saya berpuas hati. Tahniahlah. Saya suka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Tin, sebab sudi ambil saya untuk apa ni, buatkan kapal untuk Tin ni. Tengok.
kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar, saya nak tanya awak. Dua hari lagi awak ada masa lapang tak? Siang. Dua hari lagi siang. Saya ada je dekat kedai. Kenapa? Ada apa? Oh, sebab saya nak ajak awak tengok pameran lukisan. Abang kepada kawan saya punya. Awak minat kan lukisan? Mestilah saya minat. Apa pun tak minat. InsyaAllah. Kalau saya ada masa, nanti saya beritahu awak. Saya telefon awak. Okey. Awak belajar dekat mana ya? Melukis rekaan-rekaan awak tu? Adalah masa kecil-kecil dulu. Kita tengok orang melukis. Lepas tu pergi ikut bengkel-bengkel, melukis. Lepas itulah minat saya sampai sekarang dapat idea. Awak ni berbakat besar tau. Alhamdulillah. Terima kasih. Biba. Boleh kita cakap sekejap? Kalau tak jadi, abang rasa tak tenteram bila tahu abang dah jumpa Biba semula. Antara kita dah tak ada apa dah. Tak perlu nak bincang apa pun. Itu semua pengalaman masa muda. Dah jadi sejarah. Dan ia dah mematangkan kita bersama. Abang dah tentukan jodoh bukan untuk kita. Saya pun dah pernah berkahwin dan ada seorang anak. Abang sendiri pun dah bahagia dengan Surya seperti yang mak abang doakan. Tak perlu lagi nak dikesalkan. Itu jawapan mengujuk hati Bibah dan abang. Memang betul apa yang Bibah kata. Tapi hakikatnya bukan. Kesal. Memang banyak yang abang boleh kesalkan. Banyak sangat. Lama abang cari Bibah. Bibah lari jauh daripada abang sampai tak jumpa. Saya tak pergi jauh pun. Cuma abang yang tak nampak. Dan dahlah tu, bang. Kita pun dah tua-tua dah. Abang tak perlu risau. Kalau abang sangka yang saya tak maafkan abang, saya dah redha sebenarnya. Dah terima. Semua ini ketentuan. Dan saya bahagia dengan arwah suami saya. Abang tak sihat, baliklah abang, berehat. Apalah abang okey ni. Okey apa bang? Tu tengah batuk teruk tu. Abang pergi klinik. Rehat balik rumah. Abang sebenarnya ada hutang nak kena bayar. Kata abang tak jawab telefon ni. Bila hutang abang pun. Hutang dia abang. Abang cakap dia. Kerja dengan abang. Semua ada. Tapi tak nak malu sebab abang dia ni. Dia nak kerja jual kapek macam ni. Kedai pun bukan besar sangat. Dia nak abang dia ni. Ialah kerja yang bagus. Businessman. Yang orang corporate ke lawyer ke. Yang pejabat yang cantik. Malu abang dia jual kapek. Abang,
Saya betul-betul kagum dengan abang tau. Usaha abang untuk kedai ni daripada dulu lagi awal-awal buka sampai ke hari ini, bang. Abang bukan seorang yang jual kapet je tau. Abang designer. Idea-idea abang. Tapi kalau adik abang tak nampak semua ni, memang nasib dia malang lah, bang. Abang seorang yang sangat baik saya pernah kenal. Abang banyak sangat bersabar. Kalau boleh dikatakan, bang, saya nak jadi macam abang. Saya idolakan abang. Oh, itu dia nak buat je. Ya, bang. Ayu, kereta aku, Ayu. Apa hal kereta kau? Aku langgar kereta orang lain ni. Sekarang ni aku nak pinjam duit kau. Pinjam? Kau faham tak mana pinjam ni? Pinjam tu maknanya aku dahulukan duit aku. Lepas tu kau kena bayar balik. Tapi kau pinjam dengan minta, kau jadikan sama makna. Eh, aku penatlah nak lepaskan teguk kau je. Kerjalah, Ben. Ada duit bayar. Kerja. Eh, Ayu, aku kerja juga, Ayu. Tapi tak adalah senang macam kau sampai boleh buka kedai. Kedai aku kecil je. Senang aku ada untuk teruskan hidup aku dan tak merempat. Eh, kalau kau nak, kau kerjalah sendiri. Aku takkan bagi. Dah. Eh, Ayu, bagilah aku duit sikit. Lepaslah. Eh, bagilah sikit. Lepas. Kau diam. Dah. Kau apa masalah kau ni? Hah? Kau nak lepaskan dia lagi sekali? Lepas ni kacau kau, kau lepaskan lagi. Aku tak fahamlah kau dengan mamat tu. Tak ada apa-apa pun bekas tunang kau je pun. Eh, kalau macam ni lah cara dia. Baik aku tak payah jaga kau. Kau jaga aku? Tanya-tanya. Tak faham, lantak kau lah. Bukan saya nak akhir tahun. Itulah, ya. Rasa macam sikit tapi banyaklah pula. Ya. Ingat tak ayah pernah cakap bila Wai dah habis belajar nanti, ayah nak Wai kerja dengan ayah. Tapi ayah boleh tak kalau Wai nak minta, Wai nak mulakan dulu dengan perniagaan Wai sendiri. Macam Wai pernah cerita ke ayah dulu, ingat tak? Boleh. Tapi berisiko. Wai bersedia ke? Dah, ya, insya-Allah. Sejak Wai kenal dengan Encik Said dengan Umar, Wai rasakan perniagaan diorang tu boleh pergi jauh. Sebab diorang ni betul-betul berbakat. Cuma tak meluas. Jadi cakap-cakap besar ataupun orang-orang pengaruh ni tak tahu orang macam diorang ni wujud tau. Jadi sebab itulah Wai nak tubuhkan satu syarikat bantu orang-orang macam diorang ni. Ayah faham kan? Menarik. Tapi pilihan Wai ini atas minat perniagaan sendiri ke atau pembantu Cik Syahid? Pembantu siapa? Abang ni ikut sangat kehendak Wai Duri. Apa je dia minta ikut. Tak apa-apa. Apa yang dia minta tu masuk akal saya. Dia bijak. Kenapa awak nak risau? Saya bukan cakap pasal kerja dia. Saya cakap pasal kawan-kawan dia. Daripada sekolah lagi, dia ni memilih kawan yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Anak orang duduk flat tu mama kata pelik? Mama tu yang pelik? Wai, jangan jawab macam tu. Tak apalah, bang. Dia pun dah anak dara. Tak lama lagi, dia akan terima degree. Mama tak kisah. Nak kawan dengan siapa pun mama tak kisah. Nak kahwin dengan siapa pun mama tak kisah. Asalkan bukan budak kapek tu. Suria,
Jangan disebabkan jodoh awak ditentukan masa dulu, awak nak lepaskan dendam pada anak sendiri pula. Sudahlah tu. Kena mengena antara kita dengan budak-budak tu. Jangan buat-buat lupa. Abang sentiasa ingat apa yang mak awak buat dan apa yang mak abang buat. Jangan buat apa pula. Abang terima semua yang ada pada Suria, baik dan buruk. Tapi dari tahun ke tahun abang sangka Suria boleh berubah. Hargai pengorbanan abang. Tapi tak ada kesan, tak ada sikit pun. Malah lagak Suria tu hebat diri, mewah, makin mendebal. Kenapa pula malam ni baru nak cakap? Selama ni abang tak cakap pun. Kenapa tiba-tiba je malam ni nak ungkit pasal kita kahwin dulu? Kenapa dengan abang ni? Bila perangai awak dah makin macam mak awak? Bila awak kongkong Y? Bila awak nak tentukan kawan-kawan Y? Abang dah sampai tak letih. Abang tak nak Y terima apa yang abang kena terima dulu. Abang. 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 Allah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Lama kita tak jumpa ni. Masa-masa sibuk, kan? Iyalah, kan? Akak pun baru ni tutup kedai banyak hari. Lepas tu bila dah buka, kan? Kerja mulalah. Banyak dah buat. Itulah inilah. ni, Umar tak nampak pun. Umar baru siap pergi. Dia keluar dengan Ayu. Ayu ajak teman dia. Cari rombongan dia dekat town depan tu lah. Dengan Ayu. Sejak dua menjak ni dia asyik duk cerita pasal Y Duri. Kamu kenal ke? Kenal ke? Anak belakang saya tu. Tu tengah angau tu. Tak ada ni Syed, kamu pesan-pesanlah dekat dia. Jangan duk leka sangat. Nanti takut apa-apa jadi dekat kedai kamu. Kamu yang susah. Kan? Faham tak? Tak apalah. Nanti saya pesan dengan dia ni. Akak nak gagak dulu. Saya tinggal kunci dalam kedai. Oh, pula. Ha. Kak jalan dulu lah. Ya. Baik-baik, Kak. Okey. Ini, Pak. Tolong. Abang nak jumpa sekejap. Ini pasal Suria. Abang baru bergaduh dengan dia tadi. Tolonglah. Riba saja yang faham abang selama ni. Tolonglah. Tolonglah, Biba. Awal lagi ni. Jomlah kita pergi dapat makan ke, minum ke. Nak? Aku penatlah. Aku nak balik ni. Lekih. Kau tak penat ke? Kau ni tak romantik langsunglah. Aku kalau nak romantik, bukan dengan kau. Kau ni kenapa ni? Ada benda yang kau lupa nak beli ke? Tak ada. Umar, kau sayang aku tak? Aku sayang kau. Dah kenapa tiba-tiba kau tanya soalan tu? Kau boleh tak jawab je apa yang aku tanya? Janganlah marah. Tanyalah elok-elok. Kau kenapa ni? Jawab
jelah. Ya. Memang aku sayang kau, sayang sangat-sangat kau. Macam aku nak tidur pun tengah malam tak boleh tidurlah kalau aku tak fikir pasal kau. Dah, jom balik. Tapi betul kan? Yuma, betul lah. Terima kasih datang lagi. Sama. Yuma. Ya, bang. Mak balik kau pun semalam. Semalam masa saya balik dengan Ayu pun dah lewat, bang. Masa saya sampai rumah, mak belum balik lagi. Kenapa? Kenapa? Tanya aje. Ni apa ada kat sini lagi ni? Kan cakap nak minta cuti. Aku apa ni? Hilang balik. Abang makan, abang. Pukul 3 boleh. Okeylah. Kamu siap kerja sini tak pernah pun minta cuti. Tiba-tiba hari ni minta 10 hari. Kamu jadi pelik juga ni. Ni kenapa ni? Nak bawa mak keluar ke apa? Tak. Saya ada jemputan ke galeri, bang. Oh, jemputan galeri. Maybe see why. Dating? Tak. Bukan dating. Apa dating, bang? Ke galeri. Keluar aja. Dating tu. Ini, Umar kata baru je kenal dengan Waiduri. Tapi cara korang cakapnya macam dah kenal lama. Mak, dah lah tu, Mak. Kenapa? Dia ada mengumpat saya ke? Ni, Umar hari-hari duk puji, kata manislah mukanya, sopanlah orangnya kan, cantik mata dia. Kalau macam itu dikatakan mengumpat, hari-hari Umar mengumpat. Ni, Waiduri anak tunggal ke? Ya, saya. Tapi Mama cakap dulu saya ada abang. Dia dah meninggal seminggu selepas dia dilahirkan. Ada masalah jantung. Oh, kesiannya. Itulah yang cakap kesian dekat Mama. Lama juga dia sedih. Tapi setahun lepas tu dia mengandungkan saya. Sebab itulah bila saya membesar sekarang ni, dia takut sangat kehilangan saya. Yalah. Acik faham. Ni, Uma. Dengar tu. Waiduri ni dididik dengan penuh kasih sayang tau. Kamu jangan nak sakitkan hati Waiduri pula esok. Waiduri, kami ni macam inilah. Tak adalah bermewah-mewah sangat, kan? Tapi nak kata susah tu, alhamdulillah. Tak adalah susah sangat, kan? Makcik, saya tak pernah pandang semua tu. Sebab saya yakin Umar seorang yang baik, bertanggungjawab. Kan, Umar? InsyaAllah. Umar? Ya. Kalau awak nak tahu, inilah ruang aman saya. Hidup saya ini terlalu dikongkong dengan mama saya. Sampai bila saya bercampur dengan masyarakat pun, saya rasa diri saya asing sangat. Tak macam awak. Sebenarnya saya cemburu sangat dengan awak. Cemburu dengan saya? Kenapa pula awak perlu rasa cemburu dengan saya? Sebab hidup awak penuh dengan warna. Macam lukisan-lukisan ini. Hidup saya pula ada satu warna saja dalam satu masa. Awak tak boleh cakap macam itu, Waiduri. Setiap orang jalan cerita berbeza. Jalan cerita awak lain. Jalan cerita saya lain. Awak boleh dapat apa yang awak nak dalam dunia ini. Berbeza dengan saya. Saya kena usaha lebih, kena kerja keras. Bukan untuk saya, tapi untuk mak saya juga. Sepatutnya saya yang kena cemburukan awak. Nampaknya kita sama-sama cemburu. Macam mana kita selesaikan ini? Kalau kita bersama, awak kongsi pengalaman hidup awak dengan saya, saya kongsi pengalaman hidup saya dengan awak. Saya setuju. Saya suka macam itu. Saya minta maaf, sebab saya terlalu berterus terang sangat dengan awak. Tapi apa semua ini daripada hati saya.
saya sendiri pun tak sangka yang saya boleh jatuh cinta dengan awak kali pertama saya pandang awak. Terima kasih. Aku tak suka aiskrim ni. Kau beli juga. Aku bukan beli untuk kau lah. Pandai awak pilih perisa tu. Saya suka. Kau lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Awak kawan rumah ya? Saya Waiduri. Oh, dia ni lah yang kau. Oh, awak mengumpat saya eh. Boleh dikatakan juga adalah sikit-sikit. Saya gurau ya. Saya Ayu. Hai Ayu. Kedai depan, kedai tudung. Oh, ya ke? Kebetulan saya nak cari tudung warna pastel. Awak ada tak? Pastel? Ada. Ada. Umar, boleh tak awak bawa saya pergi kedai Ayu? Saya nak cari tudung lah. Boleh. Itu je. Dah sampai. Ada apa, Ji? Maafkan saya. Datin cari Waiduri. Dia cuba telefon banyak kali tapi tak dapat. Oh, okey. Umar, saya minta maaf saya nak kena balik. Lain kali kita pergi, eh? Ya. Terima kasih sebab temankan saya bawa saya jumpa rumah awak. Rumah awak baik. Saya ucap terima kasih dekat awak juga sebab awak sudi luangkan masa awak dengan saya. Terima kasih. Sama-sama. Ayu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya. Jadi kenapa? Umar. Dia sebenarnya Ayu dah lama sukakan Umar kan? Abang tahu. Dia kata dia sayangkan saya. Saya tahu Umar tak tipu. Saya tahu dia sayangkan saya. Cuma dia tak pernah cintakan saya. Ayu, Ayu sebenarnya pembakar semangat bagi diri Umar, tahu tak? Ayu tahu tak? Hidup Umar akan jadi tak menentu kalau dia tahu yang Ayu dalam kesusahan, kesedihan. Dan lagi kalau dia tahu yang Ayu pun baca dengan Ben itu. Ini lagi satu. Mati, jodoh, pertemuan semua di tangan Tuhan. Tak semestinya setiap pertemuan itu berakhir dengan perkahwinan. Itu semua ketentuan Tuhan yang kadang-kadang kita tak boleh nak fikir, nak jangkakan. Ayu faham kan? Faham. Terima kasih, Abang Syed. Saya nak pergi kerja ni. Tapi belum sampai lagi. Saya singgah dekat kedai Ayu kejap tapi tak buka pun. Saya risau kalau masalah dia. Tak pernah nanti saya cari dia. Awak dekat mana tu? Hati-hati ya. Assalamualaikum. Habibah. Habibah kan? Ya. Pemilik kedai ni yang dah lama menghilang tiba-tiba muncul dan cuba nak tarik balik bekas kekasih dia. So
Alia, apa yang kau cakap ni? Kita dah pernah buat perjanjian yang aku takkan ganggu hidup kau dengan Sulaiman. Tapi kenapa kau tiba-tiba datang seolah-olah Sulaiman tu dah nak ikut aku semula? Memang pun. Betullah kata arwah mak aku. Kau ni jenis perempuan yang suka ganggu hidup orang. Kau tak ada kerja lain ke? Ha? Sulaiman dah lama tak ada. Kau janganlah nak ulang fitnah dia pada aku. Biarlah dia hidup aman kat sana. Aku tak buat apa-apa pun. Kau kata kau tak buat apa-apa? Hei, apa yang kau dah buat dengan Sulaiman tu? Mak. Kenapa ni, Mak? Datin, kenapa ni? Mak tak pernah cerita dekat kamu. Lagipada itu cerita lama. Mak dah lama putus dengan Sulaiman tu. Tapi Mak tahu kan yang laki itu ayah Waizuri. Apa masalahnya? Bukan Mak yang nak kahwin dengan dia. Ya, Mak. Memang bukan Mak yang nak kahwin. Okey? Mak sangka macam tu, tapi Datin Syu dah sangka yang lain, Mak. Dia sangat-sangat lain. Umar sendiri pun tak faham kenapa. Kenapa dalam keadaan yang tenang macam ni, tengah okey, tiba-tiba masalah macam ni boleh timbul, Mak? Umar tak faham. Umar betul-betul tak faham. Tak. Tak apa, tak apa, Datin. Saya faham, saya faham. Ya, terima kasih, Din. Ya. Waalaikumsalam. Bang, jom. Ya, Mak. Cakap tadi nak pergi jumpa Mak? Ya. Baru balik jumpa Mak. Ni ya, Abang nak beritahu dah, Datin sudah. Dia dah batalkan tempahan. Mungkin dia tak suka kau dengan rekan-rekan Abang tu. Bang, apa ini? Bang, mana boleh? Kenapa dia nak kena babitkan Abang dalam masalah ni? Kejap. Buat sabar, kenapa ni? Tak sekarang ni saya tak kisah apa jadi sekalipun. Saya akan pastikan Abang dapat balik projek tu. Dia tak boleh macam ni, Bang. Salah. Tak payah. Buat sabar sikit. Ni, dia pun dah selesai dah bayar untuk kerja rekaan tu. Dah, kita anggap ni jadi sikit kita dah lah. Ha? Kalau disebabkan rasa tak puas hati, rasa nak bayar dendam, saya takkan biarkan dia, Bang. Dah sampai. Nah, tolong ambil Mama punya barang sikit. Mama, Wan nak tanya ni. Kenapa Mama batalkan projek rekaan memenangi Cik Syed tu? Diorang dah hantar rekaan untuk tempahan tau. Kerja dah jalan dah. Alah, tak rugi pun. Mama dah bayar dah. Mama ingat nak ambil pereka barulah. Ada seorang pereka ni baru balik daripada luar negara. Mama ingat nak ambil dia. Ma, apa Mama cakap ni, Ma? Wan tahu Wan tak boleh nak marah dengan Mama, tak boleh nak berkasar dengan Mama. Tapi Wan tak boleh terima tau semua ni. Waiduri ni kenapa? Hah? Sibuk sangat nak jaga hati apa budak kapek tu, Omar tu. Waiduri tahu tak dia tu siapa? Apa Mama cakap ni? Dia dengan mak dia berpakat tau. Nak pecah belahkan keluarga kita. Wan tak faham. Mak dia tu pernah ada hubungan sulit dengan ayah. Masa mula-mula Mama kahwin dengan ayah, mak dialah pernah jadi perempuan simpanan pada ayah. Habibah. Mak pada Omar. Itu sebablah Mama tak jadi nak berurusan dengan syarikat dia. Biba. Kenapa datang sini? Kan saya pesan dekat telefon tadi, jangan cari saya lagi. Saya ni nak hidup aman, tahu tak? Tapi apa yang awak dah buat ni, Datuk Sulaiman? Surya datang cari saya, marah-marah saya, tuduh saya macam-macam. Bila sudah datang jumpa? Aduh. Kenapalah Surya ni? Kenapa abang tak ceritakan?
perkara sebenar. Kenapa abang tipu saya? Abang tak tipu. Dengan Surya ni tak buat bincang macam abang bincang dengan Biba. Memang abang nak beritahu dia. Tapi dia cepat pula. Sudahlah, abang. Abang balik selesaikan masalah rumah tangga abang. Saya tak nak hati dan cinta anak saya hancur disebabkan cemburu dan dendam Surya pada saya, abang. Anak. Umar. Jangan keluar. Mak, kesian Tuan Syed. Umar. Mama kata jangan keluar, jangan keluar. Mama tahu apa yang Mama buat. Dah, pergi naik atas. Pergi. Ada orang merompak. Ayu. Bang, kenapa ni bang? Taklah. Allahuakbar. Abang, abang dah report polis bang? Dah. Ini mesti dah tisuri apa yang kecil. Ma. Taylor main terlalu. Ayu, kenapa muka dia bang? Tak. Ya Allah. Syed. Akak minta maaf. Tak ada apa dah, Kak. Benda dah jadi. Nak buat macam mana? Kemas je lah. Mak, lepas satu-satu tahu, Mak. Semua benda Mak nak rahsia daripada Umar. Kenapa, Mak? Umar tak fahamlah, Mak. Umar, kenapa cakap macam tu dekat Mak kau? Umar. Sekarang aku dah boleh faham perasaan berkorban demi cinta untuk kebahagiaan orang yang aku sayang. Macam yang aku pernah lalui dulu dengan kau. Aku tahu jodoh kau dengan Waiduri kuat sangat. Walaupun baru sekali aku jumpa dia hari itu, tapi naluri aku sebagai perempuan kuat sangat. Waiduri memang untuk kau. Sama jugalah macam apa yang mak kau pernah lalui dulu. Mana kau? Lepas kau tinggalkan mak kau macam tu je dekat kedai makan petang tadi, aku yang pergi tempatkan dia. Menangis aku dengar dia cerita pasal pengorbanan dia dulu. Dan kau, Umar. Kau tak sepatutnya terus marah dia macam tu je. Mesti ada sebab kenapa dia berdiam diri selama ni. Kau sepatutnya bagi dia ruang dan tanya je. Kau tak boleh nak ikut nafsu marah kau je. Tu yang kau kena tahu, Mak. Apa awak buat ni? Abang cakap apa? Saya tak ada buat apa-apa pun. Seminggu sebelum kita menikah, abang putuskan hubungan dengan Habibah. 7 tahun kita orang bercinta. Masa kami nak bertunang, mak awak datang, bujuk, racung fikiran mak saya. Lepas tu semuanya berubah 360 darjah. Yang sebenarnya yang merampas hak orang lain ialah awak, Datin Surya. Bukan Habibah. Habibah yang korbankan cinta dia supaya abang ni tak jadi anak neraka. Ikut kehendak mak abang dan nikah dengan awak. Terkejut kan? Sebab mak awak tak pernah buka cerita ni. Dan saya sendiri pun dah berjanji dengan Habibah tak akan cerita pada sesiapa pun. Tak percaya?
telefon mak abang. Tanyalah dia sendiri. Abang. Abang. Ni polis baru lepas telefon abang ni. Dia beritahu dua daripada tiga orang tu dah dapat tangkap lah. Dalam waktu terdekat ni tinggal lagi seorang lagi tu. Memang senang dah nak kesan ni macam mana. Kamu tahu tak siapa salah seorang tu? Siapa bang? Ben. Ben? Itulah ada hikmah dia jugalah. Jadi sekarang ni tak siapa lah boleh kacau you. Ben nak kena? Abang, saya nak minta maaf pasal semalam. Salah saya. Nanti saya akan hantar surat berhenti kerja. Kenapa ni? Saya rasa kalau daripada awal lagi saya dengar cakap abang, jangan berkawan dengan anak pelanggan kedai ni. Mesti benda takkan jadi macam ni, bang. Abang rugi masa. Projek dibatalkan. Kena pecah masuk. Salah siapa lagi, bang, kalau bukan saya? Abang, saya malu, bang. Saya... Dah. Kamu nak mengepek. Sekarang dengar apa abang nak cakap. Bukan senang tahu. Abang nak ada seorang pekerja yang abang dah anggap macam adik-adik abang sendiri. Eh? Dah lepas ni Umar jangan nak fikir nak berhenti kerja lah, nak apa ke. Sekarang ni Umar pergi belakang, pergi sambung, kemas. Eh? Pergi. Pergi, abang. Pergi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak minta maaf. Selama ni aku tak tahu. Dan aku langsung tak nak ambil tahu. Kau maafkan aku ya. Aku dah lama maafkan kau, Surya. Risau apa-apa. Aku dah lalui kebahagiaan aku bersama arwah suami aku. Dan sekarang ni aku cukup bahagia dengan anak aku. Alhamdulillah. Sekarang ni masa kita bahagiakan anak-anak kita. Kita berpisah, ya? Alhamdulillah, nampaknya semuanya berakhir dengan baik. Sayang, terima kasih. Ipah, terima kasih. Dah kemas dah belakang? Dah, bang. Belakang tu dah susun semua. Ayuh. Hai. Ni Ayuh ada belikan air dengan makan ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya wakilkan mama saya. Saya minta maaf. Sebenarnya saya malu nak datang sini. Tapi saya tahu saya kena datang juga sebab saya tak nak awak benci saya. Awak tak perlu rasa macam itu. Saya pernah minta maaf dengan awak. Kalau saya ada buat salah dengan awak. Wai,
ke yang Mama saya nak tu? Sebenarnya bila Datin batalkan tempahan tu, permadani mini ni pun dah sampai dah. Jadi saya memang dah niat nak hadiahkan benda Datin sebenarnya dalam majlis itu. Terima kasih. Kerja. Hari-hari aku lalu jalani nak pergi kerja. Kerja yang betul, yang ikhlas, pasti hikmah sentiasa ada menolong dengan kita. Sebagai manusia biasa, setiap pekerja akan lalui kisah-kisah hidupnya. Menjadi matang amat perlu supaya tidak kita salah pertimbangan sehingga boleh mengenai pekerja sendiri. Ini pesan saya, cuma sebagai seorang pekerja yang sentiasa ada drama-dramanya.